dulu. Bagaimana double point nilainya 2 kali lipat lebih besar dan ada 2 juta kalau sapu bersih. Dimainkan oleh pemain kedua, Winnie Grace, maju ke depan. Orang-orang suka jadi mengenal lebih dalam lagi budaya-budaya Indonesia, kain-kain Indonesia, kuliner Indonesia, dan para orang-orang hebat yang berasal dari daerah masing-masing Indonesia. Kita buktikan kita hebat semuanya ya. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, karena alasan apa bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam? Tidak enak badan. Tidak enak badan. Sakit ya nyaya. Iya. Sakit nih. Maaf ya saya pulang duluan. Sakit. Survei membuktikan. Sakit ada nomor 3. Bagus. Tapi ini, ya. Kalau mau main harus jawab nomor 1 atau nomor 2, yaitu sakit nomor 3. Karena alasan apa bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam? Ditelepon istri. Ditelepon istri. Ah, pulang. Survei membuktikan. Ya, gunakan kesempatan ini dengan maksimal. Jangan sampai dicuri. Jadi dengan kata lain harus sapu bersih. Ingat Jeng. Karena alasan apa bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam? Ada keperluan, A'a. Ada keperluan. Oke. Survei membuktikan. Cica, Cica, ya, Cica, ya. Cica, Cica, Cica nggak pakai K, iya, Cica, iya. Cica, manggil aja bukan Cica, Cica. Oh, Cica. Cica, ya. Cica, nama kamu bikin capek. Siap. Karena alasan apa bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam? Ngantuk. Ngantuk. Daripada tidur di pos ronda, iya benar. Survei membuktikan. Satu lagi sapu bersih 2 juta. Ini nilai udah 148. Ingat, kejadian tadi tinggal satu lagi, hilang kesempatan 89 tadi hampir dicuri. Ripan. Siap. Karena alasan apa bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam? Kebelet buang air. Oh iya. Iyalah. Lagi gitu pulanglah ke buang iya. Air daripada gali pasir. Iya, pulanglah. Survei membuktikan. Kebelet.
San. So, ini berarti kesempatan San-San atau Teh Wini. Karena alasan apa? Bapak-bapak nih, bapak-bapak. Bapak-bapak izin pulang duluan saat ronda malam karena? Kerja sip malam. Oke, kerja. Survei membuktikan ada hubungannya dengan kerja. Ada besoknya harus kerja. Memang malam itu juga emang kerja juga. Seperti itu. Jadi sapu bersih ini mah Jakarta. Wah, malam ini seru banget loh. Dua-duanya luar biasa. Kita lihat nilai sementara. Ini dia, Kelurahan Panjer dari Bali. Nilainya adalah 89. Sementara Desa Majakarta Majalaya Bandung nilainya adalah 172. Ini double point yang kedua ya, sama-sama nilainya dikalikan 2 dan juga di sini di salah satu jawaban akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan. Kalau tadi 1 juta, kali ini 2 juta rupiah. Kalau sapu bersih seperti tadi masih ada 2 juta rupiah. Yang belum muncul ada WAT, Wawa aku terkejut, 2 juta rupiah. Di sini ada hadiah tambahan lagi, ada lucky number dengan hadiah 3 juta rupiah. Bisa diraih dan diperbutkan oleh pemain ketiga kita. Sok, silakan Neng Ajeng, Mbak Putri, maju ke depan. Ini 3 juta bisa didapatkan jika jawabannya ada dan juga bisa menebak ada diurutan keberapa jawaban tersebut. Oke? Bersiap. Satu tangan dekat tombol. Kami tak mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Kasih informasi lebih lanjut. Kasih informasi. Ada nomor berapa kira-kira untuk dapat 3 juta nih? Nomor 3 kayaknya. Nomor 3. Ya enggak terlalu bagus, sedang lah gitu ya. Iya. Kalau mau dirubah boleh sekarang. Enggak, 3 aja. Yakin? Yakin. Oke. Nomor berapa? 3. Survei membuktikan. Siap. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Untuk keamanan di sekitar lingkungannya. Oh, yang dilakukan adalah keamanan. Iya, yang mengamankan. Menjaga keamanan. Oke. Oke. Survei membuktikan. Balut tuh. Ya. Sama Teh Cica. Ya. Pertanyaan masih sama.
Di sini kan ada Pak Lurah, Pak Ari Budi, ya. Bok, lu tuh. Iya. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Melayani keluhan warganya. Oke. Melayani keluhan warganya. Iya, iya, iya. Survei membuktikan. Gak apa-apa nomor 6 ya, yang penting ada ya. Yang penting ada. Iya, iya, iya. Emang ini dua ini gak ada. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, Teh Cica. Kalau Teh Cica bisa jawab pasti lebih bagus dari nomor 6. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Membuat jadwal ronda. Membuat jadwal ronda. Ronda ya. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ronda. Ada. Ini persaingan luar biasa malam hari ini. Mau main atau lempar? Main enggak? Main. Oke, dadah Majalaya. Kita main kembali lagi. Kalau itu bagus. Ayo, beli murah. Siap. Beli. Selain ngurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Pastinya mengurus kebersihan lingkungan RT-nya. Kebersihan lingkungan. Oke. Sebentar. Saya nanya lagi boleh? Menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara bergotong royong. Oke. Survei membuktikan. Ada. Wow, top survei loh. Hebat. Top survei. Cepat Lurah kayaknya tahu nih. Apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Menyelesaikan pertengkaran antar warga. Bisa. Survei membuktikan. Kayaknya sih terima pengaduan warga mungkin masuknya ke situ ya. Terima pengaduan tapi tidak terima saja terus ada actionnya juga. Okay. Ayo apalagi yuk. Biasa aja RT. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Pembuatan KIPEM dah. KIPEM apa? Ada nggak di sini kartu apa sih? Identitas penduduk sementara. Oh iya 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 iya. Ya. Jadi surat pindah kayak gitu-gitu. Oh iya iya iya. Ya. Oh iya iya. Ada enggak di sini ya? Itu tuh apa? Surat pindah itu loh. Oh iya, surat-surat KIPEM ya. KIPEM namanya. Oke, survei membuktikan. Pembuatan surat juga bagus. Ya ikut dua juga dia ternyata ya. Pintar. Ternyata bisa. Walaupun tidak ada ternyata iya seperti itu. Pembuatan surat-surat ya ke RT ya, gitu ya. Oke. Ya. Putri. Ya. Kita lanjut. Oke. Dari 6 sudah 3. Tinggal 3 lagi. Salah satunya ada 3 juta. Berhitung dalam bahasa Bali gimana satu apa? Besik. Dua. Telu. Empat. Lima. Oh mirip ada Jawanya juga telunya ya. Telu juta. Telung juta. Oke. Put. Ya.
Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Mengurus surat kematian. Bisa. Memang ratu. Pas ngomong kematian, kenapa menunjukkan ketiang? Surat kematian. Kematiannya kesini. Iya, iya. Ampun, amin. Survei membuktikan. Sebutkan lagi surat-suratan itu udah ada tuh. Tanda-tanda surat buat pindah domisili, pengantar, kematian. Kayaknya ada lagi nih. Sudah dua berarti diskusi, silakan banyak kertas. Ayo dong. Tiga lagi nih. Waluh tuh. Yang. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Mendata warga yang janda, mendata warga yang miskin. Oh, ya besar, bentar. Mendata warga yang miskin, janda. Untuk apa? Untuk apa? Selanjutnya data itu untuk? Untuk dibawa ke atas, nanti kalau ada bantuan apa, kan ya kan minta data dari bawah, Pak. Iya, betul. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Oh! Itu kata kejutan. Dua lagi 2 juta. Ini sudah 3 juta, jadikan 5 juta. Ingat, jumlah uang ini menentukan. Ayo. Beli murah. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Membantu mengurus kegiatan keagamaan seperti pengajian, mungkin contohnya kalau mungkin dari saya RT-nya seperti itu. Oke, bisa, bisa. Ya, ya, ya. Kegiatan keagamaan. Iya, iya. Ya, ya. Ya, ya. Survei membuktikan. Ada nggak? Curi, nah poinnya lagi. Jangan sampai salah lagi memilih jawaban anggotanya ya. Ripan bersiap. Siap. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Merukunkan tetangga. Merukunkan tetangga seperti namanya, rukun tetangga. Iya. Iya. Kan RT. Teh Cica. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Membantu membagikan undangan. Undangan. Pernikahan. Iya. Biasanya kan kita emang daripada keliling ke RT aja. Iya. Biar RT aja yang sibuk. Iya benar-benar. Betul. Neng Ajeng, selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Mendata sensus. Sensus. Tapi ini. Ya. Selain mengurus pembuatan KTP, apa yang dilakukan Ketua RT untuk warganya? Mengadakan pertemuan rutin dengan warga. Oke. Ayo loh. Jangan lagi loh. Jangan sampai salah lagi memilih. Selain mengurus pembuatan KTP,
apa yang dilakukan ketua RT untuk warganya? Kalau dicarekan, mengurus bantuan sosial. Hilap ah punten. Aduh ada enggak ya? Semoga hilap. Pada bete. Tenang. Insya Allah menang. Aman. Kita lihat. Lebih bete lagi kalau ternyata ada jawaban di antara empat. Oh iya. Iya. Tapi kalau misal gak ada ya udah sarwa kene. Sarwa kene bawa. Nomor limanya adalah. Kartu keluarga. Nomor tiga. Apakah sensus? Kalau iya bete banget nih. Ternyata lomba hari kemerdekaan. Kau barang. Kalau misal itu ada, bete banget. Oke, kalau begitu berhasil dipertahankan oleh Panjar kembali. Kita lihat nih, nilai sementara nih. Majakarta, Majalaya, Bandung nilainya adalah 172. Sementara Kelurahan Panjar Bali Denpasar Bali nilainya adalah